Okey, hari ini 8 hari bulan ya. 8 hari bulan November 2017. Okey. Dekat 3 bulan eh. 19 bulan November ni 3 bulan lah. Rumah ni dalam proses renovation. Okey, kita tengok ni ruang dapur kami eh. Dapur setakat hari ni dah siap. Dah siap buat untuk apa? Tal bahagian dinding ni lah untuk bahagian dapur. So kita akan jadi L shape eh. So L shape sampai sini. Okey, sana tu ruang tamu kami dan bilik asal. Okey. Ini bilik asal sebenarnya bilik bawah eh. Dan saya jadikan store. Saya letakkan dinding pemisah di sini dan dinding pemisah pemisahkan bilik lah. Okey, kalau diperhatikan beam ni menunjukkan adalah dinding terakhir rumah kami yang sebelum ni ya. Dinding belakang rumah kami dan dah dipecah dan dah extend lah. Okey. So ini ruang bilik mandi asal. Kalau kita tengok sini ruang bilik mandi asal telah dipecahkan dinding bilik mandi ini dan kami jadikan menampakkan bilik ruang dapur ini lebih luas lah. Okay, so dah tengok. Okay, ini bilik tambahan lah. Maksudnya bilik bawah yang telah dipecahkan dan dipisahkan dengan dinding baru menjadikan ruang bilik baru dan bilik mandi baru pun kami buat connection lah antara bilik ruang makan, ruang dapur dan bilik bawah eh. Ni bilik bawah. So jika diperhatikan daripada bilik bawah, okey, tu keluar pintu dan menampakkan ruang tamu rumah. Okey. InsyaAllah. Mudah-mudahan rumah kami siap seperti dalam tempoh yang dijanjikan. Okey. Okay, sekian. Terima kasih.